bertemu lagi dengan Arkan Devil. Hari ini Arkan mau masuk sesuatu, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan like channel ini. Terima kasih ya teman-teman. Ba, ini untuk membuatnya teman-teman, bahan-bahan membuatnya ada kardus bekas lagi, tapi ini buat dipotong. Yang satunya lagi kertas bekas lagi panjang. Kertas kalender ini talinya. Arka mau bikin terabang dengan kardus bekas. Terabang itu mempunyai tentara. Tapi juga ada yang terbuat dari botol bekas. Sekarang Arka milihnya yang di sekolah yang ini. Yuk kita mulai. Pertama-tama gunting kardusnya dulu. Kardus bekas susu. Ini hasilnya teman-teman. Tapi kalau tidak bisa, minta bantuin orang tua. Kita guntingin sini supaya bisa jadi teropong. Ini teman-teman, kalau sudah dipotong kecil kayak gini. Oh iya, dibalik kayak gini. Jadi kotakan. Bisa dibalik. Terus kita gulungin seperti silinder. Gini. Dan diberi double tip. Ini sudah dipasang double tip. Terus kita buka double tip dulu. Habis itu digulung kayak tadi. Ini dia. Terus kita gulung. Gulung. Ini. Seperti ini hasilnya teman-teman. Tinggal lihat dari jauh. Kita bikin yang satunya, kasih double tick dulu, sudah ditempelin teman-teman. Terus kita lepas double ticknya dan lengkungin kayak tadi. Ini dia hasilnya teman-teman, sama ya kayak gini. Ini hasilnya harus di double tick dulu, ditempelin kertas hijau. Ini sudah dipasang double tick, kita bungkus dengan kertas hijau ini. Buka double tick dulu. Terus kita ambil double tick di sini. Ini sudah dipasang double tick, terus kita gulung lo, terus kita pas double ticknya, terus kita gulung lagi kayak tadi. Nah, kayak gini hasilnya, jadi hijau. Tinggal yang satunya lagi seperti ini teman-teman. Kita terus lepas double ticknya kayak tadi, gulungannya. Terus kita gulung lagi kayak yang tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Ini keduanya ditempelin double tick. Ini sudah ditempelin double tick. Habis itu kita pasangin kedua teropongnya. Dah. Ini teman-teman hasilnya. Terus kita pasangin merah. Yang merah dibikin silinder dulu kayak ini. Seperti ini hasilnya teman-teman. Terus kita pasang di sini menggunakan double tip. Ini kalau sudah dipasang double tip teman-teman, terus kita pasang yang merah, tapi dilepas double tip dulu. Dah, kayak gini caranya. Terus kita tambah ini. Ini teman-teman hasilnya. Terus kita pasang kertas-kertas yang kayak kemarin Arkan buat pensil menggunakan double tip dua. Ini kalau sudah dipasang double tip teman-teman, terus kita buka double tip. Terus bawahnya, double tip bawahnya. Ya, sekarang kita pasang kertas. Ya, dari bawah sini.
Isinya kayak gini teman-teman, tinggal kardus pakai bawahnya. Nah ini hasilnya teman-teman. Terus kita lubangin dan lekan tali lubangnya di sini. Kalian bisa menggunakan pisau dan gunting. Kalau kalian belum bisa, minta bantuan orang tua, ayah dan ibu. Ini lubangnya teman-teman. Lubangnya kecil banget. Kecil. Sekarang kita pasang talinya. Disana teman-teman. Ada tali juga. Jadi teman-teman, seru kan? Kalian bisa buat sendiri dan minta bantuan orang tua. Itu dulu ya teman-teman, bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.